Baik, Pak Dikta akan membahas dari kemarin latihan yang kalian kerjakan ya. Yang pertama, jika sudah dibaca ini semua, terus langsung kita kerjakan, kita lihat datanya. Setelah bisa membaca datanya, kita jawab pertanyaan 1-5. Yang pertama, siapa yang berhasil membagikan pohon dengan jumlah yang paling banyak? Kita lihat di datanya ya. Jumlah yang paling banyak itu ada di kelompok Ika. Berarti ini jawaban nomor 1. Ya, kelompok Ika. Nomor 2, siapa yang berhasil membagikan pohon dengan jumlah paling sedikit? Yang paling sedikit yaitu ada di kelompok Salman. Berarti ini jawaban nomor 2. Berapa selisih banyaknya pohon yang dibagikan kelompok Ika dan kelompok Salman? Kelompok Ika dan kelompok Salman. Berarti 160 dikurangi 99. Jawabannya berapa? 61. Berarti nomor 3 itu 61. Berapa selisih banyak pohon yang dibagikan kelompok Ika dan kelompok Salman? Itu kita tulis di sini ya, 61 pohon. 61. Berapa banyak perbedaan jumlah pohon yang dibagikan antara kelompok Jono dan kelompok Tigor? Kita lihat kelompok Jono 127, kelompok Tigor 106. Berarti kita tulis ya, 127 dikurang 106 sama dengan berapa? 21 pohon. Tuh. Terus nomor 5, berapa banyak sisa pohon yang belum dibagikan? Nah, ini kita jumlah dulu berarti ya. 160 ditambah 127 ditambah 99 ditambah 106. Tulis ya. Ini kan pohon yang dibagikan dari gerakan menanam 1000 pohon SDIT Bahagia mendapatkan 500 pohon. Berarti 500 pohon. Kemudian 160 ditambah 127 ditambah 99 ditambah 106. Tambah ini harus lurus semua ya. Ya, tambah. 7 tambah 9 tambah 6. 7 tambah 9 16. 16 tambah 6 22. Tulis 2. Sepen 2 di sini. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 9, 19. Tulis 9. Simpan 1 di atas. 1 tambah 1, 2. Tambah 1, 3. Tambah 1, 4. 492. Berarti 500 dikurang 492 pohon ya. Maka hasilnya ada 8 pohon yang belum ditanam. Ini jawaban nomor 5. Baik, selanjutnya kita akan membahas halaman 133. Di buku sudah terlihat ada data berat badan siswa kelas 4. Pertama kita hitung dulu nih jumlah siswa kelas 4 ada berapa ya. Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti ada 30 siswa. List 30 siswa atau anak. Ya. Setelah itu kita lihat berat badannya ada berapa aja? Ada 25, terus ada 28, tulis 28. Setelah itu ada berapa? Ada 30. Setelah 30 ada 31. Terus 32 ya, ada ya. 32. Terus 33 ya, ada 33.
Kemudian kita lihat 25, 28, 30, 31, 32, 33. Ini ada berapa banyaknya ya? Kita lihat 25 ada berapa nih? Kita hitung 1, 2, terus 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Tulis di sini banyaknya 6 siswa atau anak. Yang 28 ada berapa? Ada 5. Yang 30 ada 9. Yang 31 ada 4. Yang 32 32 32 32 1 2 3 4. Berarti ada 4 ya. Sedang yang 33 ada 1 2 ada 2 tulis. Nah, ini kita jumlah dulu. Apakah benar jumlahnya 30? Total semuanya 30 ya. Kita jumlah yuk. 6 tambah 5 11. 11 tambah 9 20. 20 tambah 4 24. 24 tambah 4 28. 28 tambah 2 30. Berarti benar ya, jumlahnya 30. Gunanya apa? Supaya dijumlah dulu agar tidak terlewat. Ya, ini nanti ditulis siswa. Berarti ada 30 siswa. Setelah itu kita jawab pertanyaan yang halaman selanjutnya. Tentukan berat badan terendah dan tertinggi dari data siswa kelas 4. Terendah 25 kg, tertinggi 33 kg. Berapa siswa yang beratnya 30 kg? Yaitu ada 9 siswa. Berapa siswa yang beratnya kurang dari 30? Kalau kurang dari 30 berarti 30-nya itu tidak masuk. Hanya 25 dan 28. 25, 6, 28, 5 siswa. Berarti 6 tambah 5, 11. Berapa siswa yang memiliki berat badan tertinggi? Ada 33 kg yang tertinggi. Jumlahnya ada 2 siswa. Demikian pembahasan.